Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kesempatan yang terakhir ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di showroomnya Berkah Jaya Mobil di showroom 1 ya, yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Bulu Samit Ponorogo Jawa Timur. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil yang ready dan yang terbaik buat panjenengan dengan harga yang terjangkau yang pastinya. Tapi sebelum itu, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan panjang umur dan rezeki yang murah meriah berbarokah. Syukur-syukur iso turah imkah kecil mekah lan barokah iso tumbas mobil nang berkah jaya mobil. Allahumma amin. Untuk pembelian secara online bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau itu nomor yang ada di banner itu sangat bisa. Insyaallah 100% amanah buat panjenengan semuanya dan usahakan video call langsung di depan unit yang jenengan pilih ya, biar sama-sama enak. Oke, sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe biar mendukung channel kami biar lebih giat lagi untuk mengupdate mobil bekasnya buat panjenengan, dan nyalakan loncengnya biar sewaktu-waktu kita ada update mobil baru panjenengan langsung tahu. Oke, dan kalau pengen tukar tambah bisa langsung bawa unitnya, kalau pengen jual mobilnya ke kami juga sangat bisa, ditunggu di showroom di Berkah Jaya Mobil. Oke, langsung saja reviewnya. Nah ini ya, ini ada APV tahunnya 2005 ya dulur, warna silver, plat Jateng AA, platnya Jateng AA, pajak panjang, plat juga panjang. Insyaallah unitnya mulus ready ya. Tahunnya 2005. Ya, yang mau APV tahun 2005 ini ready, plat AA. Aduh. Ya, ready buat panjenengan. Pajak hidup, kaki-kaki oke, mesin enak gitu, plat juga panjang. Insyaallah unitnya tinggal pakai saja ya, siap diajak jalan, siap dibuat lebaran ya, siap dibuat kerja juga bisa. Kalau kerjanya pakai mobil juga ready ya. Harganya untuk APV tahun 2005 plat AA Jateng ya Magelang ya, ini tak jual ke sampean harganya 55 juta masih bisa dinego. Oke, ntar untuk talang air yang itu kan ada yang hilang, ada yang pecah, ntar tak belikan baru. Oke, selanjutnya, nah ini ada sedan. Sedan ini juga ready, plat lokalan AE, bacaan juga panjang, platnya juga panjang. Daihatsu Classic tahunnya 92 ya, mesin enak, AC nya adem, bannya tebel, yang pasti no sealer, nyampe bulak orinya ya. Untuk interiornya masih mewah banget, sudah power steering, power window 4 pintu, interiornya juga masih ori ya, terstir juga masih bagus, speedometer juga masih oke ya, dashboardnya yang pasti ya, dashboardnya aman ya, aman, ada rata-rata apa, kisi-kisi AC juga di tahun segitu masih oke ya. Buat interiornya, plafonnya ya, tahunnya 92 tapi masih kerumat, sangat-sangat kerumat ini ya. Nah, interior belakang juga ini masih bagus, masih tebal, joknya masih top ini. Tahun 92 AC dingin, mesinnya oke, kaki-kakinya juga oke ya telur. Plat lokalan AE SG Salen ya, Daihatsu Classic tahun 92, no sealer
ya. Concealer ngampe ini ada yang bulat-bulat ini ya. Unitnya insya Allah cakep. Pokoknya tahun segitu unit ini masih sangat-sangat rumat. Untuk harganya Yatsuklesi tahun 92 ini tak jual ke sampean, ini harganya 25 juta masih bisa dinego ya, pajak hidup, mobilnya top ya. Oke, okay. Langsung lanjut, kalau mau pick up ini juga ada, masih ready. Ini pick upnya ini enak banget ini, tahunnya 97 tapi jempol, 25 juta pajak hidup ya. Ya, 25 juta untuk S-Pass pick up. Nah, kalau pengen yang diesel, ini ada Kuda Diesel. Kuda Diesel ini tahunnya 2001 tapi barang 2002 ya. Soalnya kenapa kok barang 2002? Tipenya GLS. Setir sudah palang 4. Jok asli menghadap ke depan. Itu kelipat asli menghadap ke depan ya. Interiornya juga masih rapi, dashboard-dashboardnya, setirnya juga masih kencang ya. Insyaallah unitnya top, marko top ini. Cakep ya dulur ya. Masih ori, plat lokalan Jatim L. Plat panjang ya. List-listnya ini masih bagus semua ini. Empat anu itu masih bagus semua. Kalau unitnya cakep, ready ya. Ban-bannya apalagi tebal-tebal ya. Empat insya Allah tuh tebal-tebal semua tuh dulur. Ya, insya Allah. AC dingin, kaki oke ya. Insya Allah siap pakai saja. Untuk harganya Kuda Diesel tahun 2001 tak jual ke samban ini ya. Tak jual ke samban ini harganya 55 juta. 55 juta masih bisa dinego ya pastinya. Oke, sudah dapat Kuda Diesel, mobilnya jempol. Oke, selanjutnya ini juga ada, alhamdulillah bagus-bagus mobilnya hari ini ya. Yang kemarin juga bagus tapi ini cakep, mulus ya. Ada Kijang Super tahunnya 92, plat lokalan AE, pajak plat panjang. Ban juga masih tebal-tebal, peleknya juga bagus. Loh ini. Ya, bagus, mulus. Ya, pajaknya mulus. Nah, interiornya juga ori itu lho. Interiornya juga ori, Kijang Super tahunnya 92, 5 speed, 6 atret berarti ya. Dashboardnya juga rapi, enggak ada yang anu kan, aman, rapi masih ya. Tahunnya ini 92. Ya. Ban-ban juga masih tebal. Ya. Insyaallah unitnya siap pakai aja, ready. Kalau jenengan mau TT juga bisa langsung bawa unitnya ke showroom ya. Nah, interiornya ini, interior bagian tengah, yang bagian belakang itu ya. Plafon juga masih ori, masih apa ini, babut. Tahunnya 92 tapi cakep. Juga kerumat, insya Allah mobil tua tapi kerumat. Dikatakan cakep, dikatakan bagus, kenapa? Soalnya kalau mobil tua kerumat itu kan terlihat enak, ya kan? Ya. Untuk harganya Kijang tahun 92 ini tak jual ke sampean, harganya 32 juta. 32 juta masih bisa dinego yang pastinya. Oke. Kalau pengen Panther ini juga ada. Ini Grand Royal tahun 97 ini harganya sekitar 62 juta ya. Tapi Orion, kondisi Orion masih on proses, masih dipoles Mas Doni. Nah. Ini 62 juta.
ini tahun tua juga kerumat, ban juga tebal-tebal, 62 juta. Kalau pengen yang 23, panter 23 juga ada, itu di dalam tinggal pilih aja. Kalau pengen kuda bensin juga ada, tahunnya 2003, ini 55 juta ya. Ready buat panjenengan, tinggal pilih saja langsung ke Berkah Jaya Mobil, ke showroom 1 atau 2 sama saja. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk reviewnya hari ini, dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.